Tuhan, amin. Kita ditebus oleh Tuhan, amin. Siap semuanya memuji Tuhan? Amin. Mari sama-sama tepuk tangan. Words.
Portugal. Portugal is one of the oldest countries in Europe with 10.4 million population. Even though majority of its people confess that they are Christians, the spiritual life in this country is very miserable. Portugal is not only bankrupt economically, it also experiences faith bankruptcy. Keep praying for a spiritual breakthrough in this nation. The darkness that rules this nation is driven out by the light of the gospel of Christ. Let the voice of God's truth break and uproot every teaching and belief of tradition, secularism, and occultism that happen in this nation. Portuguese is set free. The name of the Lord. The darkness that rules this nation is driven out by the light of the gospel of Christ. Let the voice of God's truth break and uproot every teaching and belief of tradition, secularism, and occultism that happen in this nation. Portuguese is set free. The name of the Lord. Mari kita berdiri untuk kita angkat tangan kita ke map di depan. Kita mau berdoa bersama-sama untuk bangsa Portugal. Bapa, kami berdoa Tuhan dari tempat ini ya Bapa, untuk negara Portugal ya Tuhan. Bapa, biar Tuhan berdoa biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu terus Tuhan untuk negara ini Bapa. Kami sungguh berdoa Tuhan, biar ya Bapa ada pencurahan Roh Kudus yang besar Tuhan untuk negara ini ya Bapa. Ada roh pertobatan, ada hujan pertobatan ya Tuhan untuk negara ini Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan dari tempat ini Tuhan, mau melepaskan berkat Tuhan, prosperity ya Bapa untuk negara ini Tuhan, di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami juga Tuhan mempatahkan Tuhan setiap kutuk-kutuk Tuhan yang mengikat Tuhan negara ini Tuhan, di dalam nama Yesus ya Bapa. Bapa, Engkau terus memberkati perekonomian negara ini. Engkau memberkati Tuhan setiap orang yang bekerja, setiap orang yang berusaha, dan juga setiap penduduknya Bapa. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dengan berlimpah Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan di negara ini Tuhan. Bapa, Engkau bangkitkan Tuhan setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar ya Tuhan. Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan, api-Mu Tuhan boleh menyambar Tuhan untuk gereja-gereja di negara ini Tuhan, di dalam nama Yesus ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap bangku-bangku yang kosong di dalam gereja ini Tuhan, biar itu boleh dipenuhi Tuhan, untuk setiap jiwa-jiwa yang datang berhaus mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan sekali lagi ya Bapa. Kami lepaskan Tuhan berkat dan prosperity untuk negara Portugal, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Nothing will ever take your place.
can stand.